Kalau kita flashback ke belakang, mungkin 10 tahun yang lalu gitu, kondisi kampung ini seperti apa sih Mas? Gambarannya apakah?
kiri ya sih. Jalannya sempit. Ini sekitar jam 9-an sedulur. Saya akan menunjukkan kepada kalian. Ini adalah akses jembatan yang dibangun sebagai sarana untuk menyeberangi sungai Blukar ya. Nah, di situ sungainya. Ada yang lewat ya. Mas, jadi nyebrangnya itu satu-satu sedulur, nggak bisa berpapasan sepeda motor ya. Jadi kalau dari arah sini sudah masuk, di sana harus nunggu. Dan kebetulan ini lagi ada sponsor partai politik ya. Jadi, mungkin di sini basisnya partai banteng ya. Ya, jangan pedulikan karena memang lagi musim-musim. Mendekati musim pemilu ya. Nah, Opan Sibolang ini kita ajak untuk pertama kali mengunjungi Desa Cipluk. Nggih, ngoten. Gimana? Wah, pendapatnya sedulur? Ngeri sedulur, sulit sekali akses jalan menuju ke sini sedulur. Kita harus berjuang melewati hutan dan jalannya itu masih batu-batu gede-gede sedulur. Ngeri pokoknya. Pokoknya kalau ke sini harus hati-hati dan waspada sedulur. Jalannya ekstrim. Ekstrim banget ya. Yeah. Nah, seperti itu pendapat Mas Opan ini yang baru pertama kali ke sini nih. Kalau saya udah berulang-ulang kali sedulur. Ini ada Cangtuin Channel. Dia mantannya orang sini kayaknya. Iya, dulu ini sebelum ada jembatan ini, wah susah sekali tuh harus menyeberang sungai ya, jalan kaki. Kalau musim hujan, wah nggak bisa kesini tuh. Jalan yang tadi kita lewat itu nggak bisa, sangat belok. Ah, ini sedulur saya bersama dengan warga Dukuh Cipluk Timur ya Mas. Ini bersama Mas siapa? Mas Armet. Mas Armet ini warga asli Dukuh Cipluk. Seperti apa sih Mas keseharian warga sini tuh? Sebagian mayoritas warganya itu bekerja sebagai apa sih Mas? Kalau sini mayoritas di petani Mas. Petani ya. Tapi kalau yang anak-anak muda kebanyakan merantau. Kerja di namanya kerja di luar daerah, di luar negeri. Oh iya ya. Kalau kita flashback ke belakang mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Kondisi kampung ini seperti apa sih Mas? Gambarannya apakah aksesnya yang lalu. Ini juga corabat beton ini juga baru Mas. Baru. Ini
10 tahun yang lalu ya masih batuan. Untuk akses ininya, Pak, ini jenengan tengah nu? Tenggugu. Nanam napa? Jagung terang tapi rasanya. Jagung. Kemarau ngeten niku digarap napa tetap? Terang. Oh, terang. Musim hujan. Berarti nunggu mengandalkan air hujan. Rata-rata mengandalkan air hujan. Dari dulu gitu? Ya, terus. Oh iya ya. Nah, jadi kan Pak sinten asmane? Nasuha. Pak Nasuha ini mau ke kebun ya. Nih, pakai motor saged, Pak? Saged. Padahal jalannya kayak gitu ya. Ini sudah berakhir di sini cor-corannya. Ya masih bisa, alami. Bisa dipaksakan ini daripada jalan kaki. Tapi sudah mending ya, Mas. Dulu itu katanya kan kalau di sumber berita itu jembatan niko-niko pernah ambruk ya? Dua kali malah. Dua kali ambruk? Oh, tapi dari pemerintah itu dibangun jembatan itu? Jembatan yang menghubung Cibubur Barat Timur itu dari MNC. MNC TV itu? Oh, oh iya. Oh, yang pertama kan saya dari Kendal ya, dari arah kota lah. Nah itu kan jembatan pertama itu yang agak gini ya. Itu dari Pemkab Kendal. Yang ini sponsor. Tunggu dilanjutin ya. Oke. Mas, kalau dulu jenengan sekolah itu gimana? Kan ini namanya SMA ya. Itu kan agak jauh mungkin. Sekolah saya SMA-nya di daerah Pamrian Penogemo. Pamrian SMA. Oh, SMA itu. Sebelah iya. Sebelah sungai itu kan. Nah, itu tahun berapa itu? Dulu tahun berapa sih, Bu? Tahun 2010-an lah saya. 2010 ya. Tapi sudah ada akses ini jembatan. Kalau dulu belum, masih jalan kaki saya. Jalan kaki. Lewatnya? Lewatnya jalan setapak dulu ada, cuma kalau suruh jelaskan sekarang udah hilang ya. Udah hilang ya. Oh, mungkin lewat apa kayak hutan-hutan kayak gini, Mas. Nerabas lah istilahnya. Alhamdulillah sekarang udah banyak kemajuan. Dari akses jalan semuanya udah banyak kemajuan 10 tahun terakhir ini ya. Ya, banyak ini ya dibangun fasilitas-fasilitas yang menunjang ini ya masyarakat sini ya. Kebetulan kan ini Pak Kadisnya kan di sini, maksudnya orang sini. Jadi diutamakan untuk jalur yang arah Cipluk Sojomerto juga ke Curug Sewunya. Oh iya. Berarti ini kalau diterusin ke selatan ini tembusnya bisa tembus Curug Sewu ya. Tapi jembatan nggak bisa lewat mobil ya. Mobil yang sini nggak bisa. Kalau yang itu yang Cipluk Timur kesananya bisa. Oh iya. Berarti kalau dari Cipluk Barat mau ke Cipluk Timur pakai mobil nggak bisa? Nggak bisa. Sementara. Sementara. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang segera bisa direalisasi. Oh, berarti karena kan sudah ada pengajuan juga dari pemerintah. Oke. Untuk masnya ini usaha utamanya apa untuk saat ini, Mas? Wira swasta. Di bidang apa, Mas? Usaha ada di Sedayu juga, saya di kuliner. Oh, buka kuliner. Apa sih, Mas? Nanti bisa mampir lah kalau. Dapur Deso, Mas. Dapur Deso. Dapur Deso. Dapur Deso. Sebelah mana sih, Mas? Ancar-ancarnya, Mas? Kalau dari sini pas perempatan Sedayu itu
belok kanan mungkin ya 200-300 meteran dari perempatan Sedayu. Kalau dulu saya barber shop pernah, cuma sekarang pindah profesi. Oke. Ya, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bisa mampir ke warungnya Mas siapa lagi? Mas Armet ini, Bang Armet ya. Bukannya sore berarti? Sore sampai malam.